Selamat datang di channel DK8000, kembali bersama Surya di sini. Depan saya sudah ada CRF 250 Rally. Ya, mudah-mudahan gambarnya dapat nih ya. CRF 250 Rally. Jadi hari ini kita akan coba test ride motor ini tengah kota, ya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat nyoba ya cepat test ride juga ya CRF 250 Rally ini. Tapi sekedar nyoba aja ya. Itu pun ya cuma sebentar banget. Nah sekarang kita coba beneran di medan perkotaan. Kenapa medan perkotaan, Bleh? Ya karena gimana ya, motor kayak gini kalau dipakai di enduro beneran saya nggak bisa. Jadi kita main di tengah kota aja. Oke, langsung aja. Ini ke motornya tinggi, tinggi saya 175, jadi sudah dipastikan akan jinjit. Hop. Wah, setinggi sekali ini motor. Ya. Oke. Oke, kita langsung gas aja ya. Oke, kita tiba pada satu kesimpulan ya untuk si CRF 250 Rally ini. Berikan ngelihat motornya tampilannya laki banget ya. Enduro, motor dual purpose sih sebenarnya ini. Ya bisa dipakai off-road, bisa dipakai on-road. Terus ya itu udah maco banget, berasa kayak Ali Topan gitu ya. Motornya terus tinggi motornya. Untuk saya yang setinggi 175 aja harus jinjit benar-benar full jinjit. Lalu kita merasa tinggi banget naik motor ini. Ya jadi yang naik motor-motor matic itu kayak kepalanya itu cuma sampai leher kita gitu kan. Terus enaknya suspensi depan sudah upside down, belakang monoshock, mesin 250cc walaupun satu silinder DOHC. Terus kelemahannya sih yang saya rasakan, betis terasa panas banget ya karena semburan dari lubang hawa di sana itu ya, jadi berasanya benar-benar panas banget. Karena ada radiator depannya, pantos panas banget yang kiri ya karena ada radiator. Terus dari sisi suspensi, suspensi juga cukup ya untuk dalam kota. Upside down-nya sama monoshocknya bisa meredam, gak ada masalah. Cuman yang jadi masalah sedikit adalah di bagian pengereman ya. Untuk rem belakang no problem, rem depannya rasanya gimana gitu. Ini nggak tahu apakah masih asli nggak ya rem cakramnya ya. Kalau saya sih masih asli. Jadi kurang lah kalau menurut saya. Itu terus apalagi nyamannya. Oh joknya juga keras banget joknya. Sama seperti CRF 150 ya kan. Berasa keras lah, keras banget motornya. Tarikannya ada di 250cc nya enak tarikannya ya. Biasa motor satu silinder kayaknya nih, main motor kayak gini kan torsi semua di bawah semua.
Oke, saya rasa demikian saja dulu video dari Daka Penribu Test Ride CRF 250 Rally. Terima kasih sudah menonton. Kalau yang pengen nonton, ya cuma sekilas lihat CRF 250 zaman dulu, cuma saya cari dulu videonya ada nggak ya. Saya lupa soalnya. Ya, itu di kolom deskripsi. Itu saya taruh link playlist untuk kalian yang suka modifikasi Honda, Yamaha, dan juga Vespa. Yang mau beli Mercedes Daka 8000 juga silakan, di sana sudah ada link Tokopedia-nya. Tinggal diklik saja. Terima kasih sudah menonton. Have a nice day. Bye-bye.